Piring-piring ada tulisan Arabnya, ada naga. Nah, ini piringnya. Di temuan warga ini. Jadi ada beberapa piring ya yang jadi ada ayat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Ikhlas Wallahu Ahad. Kalau di sana surah Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Falaq. Tuh, ini Ibu tadi lihat Mita Banyu lah. Nggih. Untuk apa, Bu? Untuk seberat tanah, mudahan kita kan ada menuhanakan di situ ya, Allah Ta'ala juga yang seberat tanahnya ya kalau iya, ya, itu, ya penerang hati lah biar pula iya. Ini kan kalau kena banyu tuh hancur. Dari kita, alam sana ada. Iya, tapi ini masih utuh loh, masih bagus. Di sini juga ada piring melawen yang bacaan dengan bacaan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ya. Nggih. Ada dua ya, Kak ya. Dua lagi ya, Bu. Ada dua yang surah Al-Ikhlas. Kemudian itu ada kayak tulisan Cina. Iya, ya. Ada ornamen hiasan naga, ada dua, tiga ya sama yang hijau. Ini habis di tabung tawari kah, Kak? Sudah, Bu. Semua sudah. Oh, sudah. Iya. Ini barang-barangnya ini. Ini sudah dibuktikan dan sudah dibersihkan. Ini barangnya. Ini ada beberapa buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 buah. Nah, ini ada 11 buah. Nah, jadi warga kami Desa Sungarang Setengah telah membersihkannya tadi gotong royong. Nah, jadi ini semuanya kotor. Karat semua. Nah, ini karat semua. Nah, ini yang terbuat dari naga. Ukirannya asli ini. Keluar asli. Ini dari barang-barang orang sebelah ini. Dari alam gaib sebelah.